Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan pemutaran video after movie pelaksanaan Disnatalis Visip Unsri ke-40 tahun. Selamat menyaksikan.
para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, jadikanlah pertemuan dan perpisahan ini menjadi nilai yang bermanfaat bagi kami semua. Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1 Bidang Akademik kepada Bapak Dr. Haji Azhar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Yang kami hormati Profesor Fopi, yang kami hormati Wakil Dekan 2 kami Ibu Khairunnisa dan juga Ketua Jurusan Pak Sofyan, Sekretaris Jurusan HI, dan hadir di sini ada Sekretaris Jurusan Sosiologi dan dosen senior kita Bu Retno. Begitu juga ada yang dari Ketua Lab ini, ada Ketua Lab Sosiologi, Ketua Lab HI, ada Ketua Panitia ini, moderator kita tadi, Pak Gunawan Elake, dan dosen-dosen muda, dan seluruh mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah kita pada siang ini, yang sesi kedua, pagi tadi kita mendapatkan ilmu dan informasi yang sangat berguna dari Prof. Popi, dan juga tadi waktu makan siang beliau bicara masalah PTNBH. Dan itu sangat menarik sekali, barangkali tidak usah di tempat publik begini ya, nanti kita sambung lagi ya, bagaimana pengalaman PTMBH dari Universitas Gadjah Mada. Dan kita juga, Bu Popi menyarankan tadi Prof ya, untuk belajar lebih banyak mengenai PTMBH baik di Gadjah Mada maupun nanti Universitas Brawijaya, biar dapat ilmu masukan yang seimbang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, pada sesi kedua ini kita akan bicara masalah realitis multilateralism in multipolar worlds, ya, South-South ya, coalition in multilateral trade negotiation. Nah ini topik yang sangat menarik sekali dan lagi menjadi ya menarik perhatian masyarakat dunia. Dan ini akan kita dapatkan gali dari Profesor Popi mengenai materi ini. Beliau adalah profesor dari hubungan internasional, dan bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasannya dan saudara-saudara mahasiswaku, bahwa ini kesempatan emas bagi kita. Silakan nanti siapkan HP maupun catatannya ya, untuk mencatat apa-apa yang akan disampaikan oleh Profesor Popi. Ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, yang seperti yang dibicarakan, yang didoakan tadi, bahwa isi kuliah umum ini bisa bermanfaat ya, mengupdate ilmu pengetahuan ya, khususnya dalam bidang ilmu hubungan internasional. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Profesor Popi yang dari pagi, dari subuh, dari rumah sampai ke sini langsung ditodong, mohon maaf sekali, langsung ngasih workshop tadi lokakarya, langsung berhenti makan, enggak ada istirahat, langsung siang ini. Dan saya ingatkan panitia dan MC bahwa
anu Prof Popi ini anu jangan lupa lihat schedule-nya, takutnya dia terlambat pulang. Nginep semalam lagi. Beliau ini sibuk sekali ya. Mereka, beliau ini sudah kemana-mana, Jambi, Lampung, ke timur, ke barat, selatan, utara. Sekarang bicara masalah South-South, pas banget. Nah, barangkali itulah yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf ya, bahwasannya sebenarnya acara ini akan direncanakan, dijadwalkan, akan dibuka oleh Pak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Profesor Dr. Alfitri, karena beliau sudah ketemu dengan Pak Popi kemarin, jadi sudah dibuka barangkali di Jogja. Saya hanya menyampaikan pesan ini, semoga apa yang akan disampaikan ini dapat bermanfaat kita, bagi kita semua, ya, khususnya dalam bidang ilmu yang akan disampaikan. Barangkali itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan ini saya nyatakan bahwa public lecture Realities of Multilateralism in Multipolar World, South-South Coalition in Multilateral Trade Negotiation, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tidak turun terlebih dahulu Bapak, karena selanjutnya kita akan memberikan cenderamata kepada pembicara kita hari ini. Untuk itu mohon kesediaannya Profesor Popi untuk bisa maju ke depan. Diikuti juga mohon kesediaannya Ibu Wakil Dekan 2 untuk bisa mendampingi. Kami persilakan juga kepada Bapak Ketua Jurusan. Yang pertama ini ada plakat. Kami persilakan kepada Bapak Wakil Dekan 1 untuk bisa memberikan plakat secara langsung. Baik, yang kedua ini ada sedikit oleh-oleh Ibu dari Palembang. Kami persilakan kepada Ibu Wakil Dekan 2 untuk bisa memberikan secara simbolis. Baiklah, terima kasih Bapak, Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baiklah hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang dalam hal ini akan dipandu langsung oleh moderator kita hari ini, Ibu Sari Mutiara Aisyah, SIPMA. Kepada Ibu Sari, dipersilakan. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Haji Azhar SH MSc LLM. Selamat siang Bapak. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Ibu Hoirunisha SPD MPD. Yang terhormat Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Sofyan Effendi, SIP, MSI. Yang terhormat seluruh jajaran pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, dan tamu undangan. World Trade Organizations dengan 160 negara anggota menguasai sekitar 98% perdagangan dunia, dan lebih dari 20 negara are seeking to join the World Trade Organizations. Saat bergabung, konsekuensinya adalah negara diminta untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dan dagang dengan aturan World Trade Organizations. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, WTO mengalami stagnansi yang membawa implikasi yang signifikan pada perdagangan global.
Gap perdagangan antara negara maju dan berkembang juga menjadi isu yang kemudian terlihat juga beberapa stagnansi lainnya, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa di WTO yang berakibat pada tereskalasinya perang dagang di antara negara-negara kuat dan kecenderungan penyelesaian sengketa secara sepihak yang dilakukan di luar mekanisme WTO. Pertanyaannya adalah, apakah WTO masih memiliki taringnya untuk mengawal dan menjamin keberhasilan serta keadilan perdagangan baik bagi negara berkembang maupun negara maju? Maka hari ini, jurusan Ilmu Hubungan Internasional melalui tema Koalisi Selatan-Selatan dalam Perundingan Multilateral Perdagangan Multilateral menghadirkan seorang sosok yang luar biasa, influential secara personal bagi saya sebagai anak didiknya dan juga bagi keilmuan hubungan internasional. Sekali lagi kita memiliki sosok perempuan yang hebat, merupakan profesor perempuan ketiga di Indonesia dan pertama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita sambut Profesor Dr. Poppy Sulistani Winanti MPP MSc. Gimana? Ini saya langsung memanggil Mbak Poppy, tidak apa-apa ya Mbak? Karena sudah menjadi tradisi di Universitas Gadjah Mada, terutama ini udah pada senyum-senyum Pak Ferdi, ya kan? Kemudian ada Pak Halim, dan ini rasanya seperti nostalgia begitu Mbak Poppy. Memanggil Mbak Poppy ke sini sebuah kehormatan, dan juga kami ingin mengucapkan selamat sekali lagi atas pengukuhannya yang baru 2 minggu yang lalu ya Mbak Poppy. Dan luar biasa, tepuk tangan. Luar biasa ini Mbak Poppy dengan semangat yang tentunya juga ingin dirasakan kepada teman-teman untuk berbagi. Dan dengan kehektikan yang padat sekali sehingga Mbak Poppy ini akan melakukan perjalanan tidak menginap. Jadi betul-betul karena ingin sampai di Palembang. Karena ini pengalaman pertama ya Mbak Poppy ya. Jadi begitu antusias untuk sampai di sini dan semoga ini adik-adik semuanya nanti bisa mendapatkan insight yang luar biasa juga para dosen yang ada di sini. Baik, Mbak Poppy, sebelumnya izinkan saya karena tadi saya belum membacakan CV, mungkin kita bisa memperlihatkan dulu profil dari Mbak Poppy. Baik, langsung saja saya coba perkenalkan untuk yang hadir di sini dan juga yang sedang live streaming. Mbak Poppy ini kebetulan, iya, kita tengah live streaming YouTube. Dan selamat datang juga untuk semua teman-teman yang ada di ruang Zoom. Begitu, langsung saja Mbak Poppy merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang kemudian mengambil PhD-nya di University of Glasgow, Politics of Social and Political Science, University Glasgow, United Kingdom. Kemudian banyak sekali beberapa professional roles yang juga diperoleh dari Prof. Poppy. Yang terbaru, beliau merupakan Wakil Dekan Vice Dean for Academic and Student Affairs, Faculty of Social and Political Science, Universitas Gadjah Mada. Kemudian Vice Dean for Research, Community Service, Corporations and Alumni Affairs, Faculty of Social and Political Science, Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau beberapa kali juga memperoleh banyak sekali honors, funding dan juga grants. Yang terbaru adalah Advisory Board Washington Global Institute, which is a non-government organization based in Washington DC, focused on providing customized and specialized training for students, undergraduates and graduates, professionals and practitioners, practicing of governance and public administrations, diplomacy and international affairs, new media and arts, human resources, tourism, and business and management. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk profilnya. Rasanya karena saya juga dikejar waktu, Mbak Poppy juga dikejar waktu karena kita pukul 3:30 sudah harus
mengantarkan beliau lagi untuk terbang. Saya tidak ingin memperlama Mbak Poppy. Saya yakin yang ditunggu anak-anak adalah Mbak Poppy, bukan saya. Jadi saya persilakan langsung kepada Mbak Poppy untuk mengambil alih kelasnya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Tiara, saya manggilnya Mbak Tiara. Ini tadi Pak Wede menyampaikan senang ya lihat mahasiswa kita sekarang juga sudah berkembang di mana-mana, dan ini salah satunya Mbak Tiara, dulu juga mahasiswa saya, dan ada beberapa teman-teman di sini yang juga dulunya mahasiswa di HIUGM. Jadi senang sekali Pak Wede, Pak Kajur, Bu Wede, saya diundang ke sini sekalian reuni, sekalian ketemu dengan teman-teman. Jadi sebenarnya diskusinya sih sambilan. Jadi yang lebih utama adalah bertemu silaturahim dengan teman-teman lama yang sudah sekian lama tidak pernah ketemu. Dan ini adalah kesempatan yang baik sekali. Saya berterima kasih. Tadi saya cerita ini saya beberapa tempat di Sumatera sudah pernah mengunjungi, tapi Palembang baru hari ini, dan sayangnya less than 24 jam ya. Nanti mungkin ini sebenarnya kode sih Pak Wede supaya saya diundang lagi. Jadi nanti next time bisa lebih lama. Kemarin Mbak Tiara sempat meminta ke saya untuk menyampaikan isu apa ya yang bisa kita share gitu lah. Kebetulan sedikit tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tiara, background saya sebetulnya meskipun mengajar di jurusan ilmu hubungan internasional, tetapi fokus kajian saya lebih ke ekonomi politik internasional. Dan lebih spesifik lagi, saya belajar terutama terkait dengan perdagangan internasional. Tadi sudah dibuka oleh Mbak Tiara, sebenarnya kenapa sih ini menjadi isu yang menjadi penting, dan kenapa kita perlu peduli terhadap apa yang terjadi dalam konteks perdagangan global tersebut. Nah, ini saya akan mengajak diskusi begitu, tapi sekaligus juga memberikan, menginformasikan dan mempromosikan. Kenapa? Karena apa yang akan saya sampaikan sebetulnya ini hasil dari kajian teman-teman HIUGM sejak beberapa tahun belakangan, yang salah satu poin pentingnya adalah mencoba melihat fenomena HI melalui kacamata perspektif Global South. Nah, karenanya kemudian saya mencoba memberanikan diri untuk mengkaji secara lebih khusus, mari kita lihat koalisi selatan-selatan dalam aspek atau dalam konteks perundingan perdagangan multilateral terutama di bawah WTO. Nah, mengapa ini menjadi kajian kami di HIUGM? Nah, mungkin halaman berikutnya, Mbak Mas siapa yang membantu, di ujung salah satu kolom itu adalah buku. Buku yang diterbitkan tahun lalu, tahun 2022, ini adalah buku berjudul The Global South, Refleksi dan Visi Hubungan Internasional. Mengapa buku ini penting? Sebetulnya kita semua yang belajar tentang HI, belajar tentang studi ilmu hubungan internasional ini kan selalu belajar dari kacamata dan berangkat dari perspektif yang kira-kira lebih banyak perspektifnya perspektif dominan dari perspektif barat. Sedikit atau minim sekali kita sendiri punya pandangan atau perspektif yang merefleksikan dan mencerminkan perspektif negara sedang berkembang atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Global South. Nah, karenanya kemudian kami di HIUGM itu mencoba memflagshipkan riset kami, pengajaran kami, pengabdian kami, dan berbagai macam aspek yang terkait dengan ilmu hubungan internasional itu berangkat dari perspektif Global South. Dan ingin sekali semangat ini menjadi semangat yang bisa bisa ditularkan ke semua penstudi HI di seluruh Indonesia. Rencananya begitu. Nah, salah satunya kemudian kita akan melihat mengapa The Global South itu penting gitu. Tapi dalam konteks yang seperti apa? Yang pertama adalah kita melihat dalam konteks kebangkitan The Global South. Tadi judul kuliah umum ini mencoba memotret bahwa kita sekarang berada dalam situasi yang kita sebut sebagai multipolar, dunia yang multipolar. Mengapa ini muncul? Sebetulnya salah satu penyebabnya karena sekian lama, mungkin sebagian besar teman-teman mahasiswa di sini belum lahir ya, belum taunya paling dari buku atau dari guru-guru atau dari dosennya. Ada masa di mana kita berada dalam situasi yang kita sebut sebagai perang dingin, perang ideologi antara blok barat dan blok timur. Saya zaman mahasiswa itu menjadi salah satu kajian yang paling inti kenapa belajar ilmu HI itu belajar soal perang dingin ya Bu Retno ya. Nah, belakangan saya kira Anda lahir setelah masa ini sudah berakhir gitu. Dan Anda yang lahir setelah periode perang dingin ini tidak pernah mengetahui bagaimana rasanya hidup pada masa itu. Salah satu yang tercermin adalah dunia seolah-olah terbagi menjadi dua kutub ya, timur dan barat.
Kalau Anda menjadi bagian dari Timur, ya sudah, berarti Anda relasi kontestasinya antara Timur dan Barat, dan Anda berkoalisi dengan sesama yang berada di dalam Timur. Begitu juga yang Barat. Nah, ketika dunia berubah, ini kira-kira awal tahun 90-an, betul ya Bu Retno ya, ini awal tahun 90-an, ini saya gak tahu, ini kayaknya wajah-wajahnya sih belum pada lahir ya, tahun 90-an. Saya sendiri belum kuliah waktu itu ya. Nah, ketika itu, mereka yang belajar HI itu tidak bisa menangkap apa yang terjadi. Mereka tumbuh dan berkembang pada masa, terutama setelah sebagai kajian HI sendiri kan muncul dan berkembang setelah Perang Dunia Kedua ya, menjelang berakhir. Lalu kemudian studi HI itu lebih banyak bicara tentang Perang Dingin. Tiba-tiba Perang Dinginnya hilang. Seperti kehilangan ini jangan-jangan sudah tidak relevan lagi gitu ya. Ini dunia macam apa yang sedang kita lihat? Dunia macam apa yang sedang kita hadapi? Nah, itulah era di mana kemudian dunia mulai beralih tadinya bipolar gitu ya, yang ada dua kutub tadi itu, satu kutub utara, kutub selatan dan kutub timur dan kutub barat. Nah, pada akhirnya kemudian seolah-olah kemudian orang percaya bahwa sekarang menjadi unipolar, artinya kemenangan dimenangkan oleh blok barat dan Amerika muncul. Kira-kira itu asumsinya, tapi belakangan kita sadari bahwa ternyata tidak demikian. Ketika Perang Dingin berakhir, yang ada adalah betul Amerika Serikat sebagai punggawanya blok barat berhasil menjadi beberapa saat menjadi adidaya gitu. Tapi pada saat yang bersamaan kita melihat munculnya banyak sekali aktor yang dulunya terpinggirkan mulai memunculkan pengaruhnya. Dan disitulah kita melihat dunia yang makin ternyata tidak unipolar. Setelah tadi antara kutub barat dan timur selesai, Amerika digadang-gadang sebagai the only winner, tapi ternyata kita melihat dunia yang semakin multipolar tadi itu. Salah satunya dicirikan, kenapa? Karena ada konteks kebangkitan negara yang dulunya diberi label sebagai negara terbelakang, negara berkembang, negara dunia ketiga, tapi sekarang menjadi berbeda sama sekali dan punya suara yang lebih kuat dalam dunia internasional. Nah, ini semua adalah konteksnya. Ada konteks kebangkitan the global south yang bisa dilihat setidaknya dari dua arena. Satu, kebangkitan global south bisa dipahami sebagai sebuah proyek politik. Mengapa? Karena selama ini ketika kita belajar tentang studi HI terutama, kemudian lebih banyak didominasi oleh lebih banyak didominasi oleh pandangan dan perspektif dari dunia barat. Nah, ketika sebagian besar mencoba memunculkan ide-ide yang sedikit berbeda, dalam hal ini kemudian kita mencoba melihat kebangkitannya sebagai sebuah yang kita sebut sebagai proyek politik. Kenapa? Karena mencoba melihat HI dari kacamata yang berbeda. Melihat HI dari kacamata bekas negara jajahan, bukan dari kacamata penjajah. Bagaimana melihat HI dan fenomena yang berkembang dalam dunia internasional atau politik internasional berangkat dari fenomena yang sama sekali berbeda, dari pandangan yang sama sekali berbeda. Apa yang membedakan? Mengapa kemudian disebut sebagai Global South? Ini bukan cuma sekedar pemetaan geografis ya teman-teman. Ada yang kemudian, oh ini karena memang secara geografis ada di belahan kutub selatan. Tapi ini lebih dari sekedar itu. Ini adalah sebuah wujud konstruksi identitas yang mencoba menonjolkan diri dan membedakan diri dengan perspektif yang selama ini telah menjadi perspektif yang dominan di dalam memahami studi hubungan internasional. Nah, salah satu yang muncul sebagai refleksi bahwa Global South ini bangkit dan muncul sebagai proyek politik, terutama karena kemudian terutama di tahun sekitar 60-an, 70-an muncul beberapa cara pandang yang berbeda terhadap apa yang terjadi dalam dunia internasional. Kalau misalnya dominannya, ini yang terjadi setelah negara-negara bebas dari penjajahan, maka yang muncul adalah fenomena yang disebut sebagai pembangunan. Perspektif dari selatan mengatakan bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah the development of underdevelopment. Jadi yang tadinya berkembang tapi malah makin ini ya, makin terpuruk, makin tergerus gara-gara ada dominasi dari negara yang sudah lebih mapan, lebih maju. Kalau kita hanya menggunakan perspektif dominan dari kacamata perspektif barat, development of underdevelopment ini gak akan pernah muncul. Sehingga kemudian muncullah
Kalau Anda belajar di HI, Anda tahu dan cukup familiar dengan beberapa teori, termasuk teori dependensia misalnya. Nah, inilah salah satu bentuk wujud kebangkitan, terutama pemikiran Global South dilihat dari aspek bahwa dia sebetulnya muncul mencoba men-challenge, mencoba menantang, mencoba memberikan alternatif yang berbeda dari cara kita memahami HI yang sebelumnya didominasi oleh pemikiran atau dominasi pemikiran Barat tadi itu. Di sisi yang lain, tidak hanya muncul sebagai realitas politik, tidak hanya muncul sebagai sebuah proyek politis, tetapi Global South juga muncul sebagai sebuah realitas sosial yang berbeda. Apa yang membedakan? Tadi ketika kita bicara bahwa dunia hanya dibagi menjadi kutub ya, timur dan barat. Terus yang lain kemana? Emangnya cuma dua itu gitu. Itu kan seolah-olah menghapuskan negara di luar adidaya, ya tidak. Padahal dunia ini banyak sekali negaranya. Tadi Mbak Tiara menyebutkan ada sekian 160 negara di anggota WTO. Kalau kita masih menggunakan cara pandang yang dominan, berarti yang lain cuma penonton, kan gitu toh. Berarti yang bertarung dan yang berinteraksi hanya dua adidaya. Nah, inilah realitas sosialnya menunjukkan bahwa di luar dari negara-negara yang kuat secara ekonomi politik itu tadi, ternyata ada banyak negara lain yang juga to some extent mereka mulai menunjukkan pengaruh dan kiprahnya dalam dunia internasional. Nah, disitulah sebagai sebuah realitas sosial, sebagai sebuah realitas politik, tidak bisa lagi dinafikan bahwa dunia sekarang menuju pada situasi dunia yang jauh lebih dinamis, yang tidak bisa sehitam putih ketika kita melihat dunia pada masa Perang Dingin dulu. Nah, beberapa contoh kemunculan Global South sebagai realitas sosial, setidaknya kajian kami menunjukkan muncul setidaknya dalam tiga aspek. Aspek yang pertama, ada kemunculan institusi keuangan global yang baru. Anda cukup familiar dengan nama Bank Dunia, okay? IMF, Asian Development Bank, ya? Atau paling enggak Islamic Development Bank. Ya tidak, itu adalah institusi keuangan global yang selama ini sudah berkiprah dan berkembang dan punya banyak pengaruh yang luar biasa di belahan dunia kita. Belakangan kita juga melihat pemain baru. Ada yang pernah dengar AIIB? Apa itu? Itu yang menginisiasi siapa, Mas? Cina dan teman-temannya. Betul, diinisiasi oleh Cina, tetapi Cina berhasil kemudian mengajak sebagian besar, bahkan mereka yang berada di Global North itu menjadi bagian dari AIIB. Fenomena yang lain, ada yang pernah mendengar New Development Bank? Siapa di belakang New Development Bank? Ada yang tahu? NDB? Cina juga, betul? Tapi kali ini dia tidak sendirian. Dengan siapa? Yes, dengan BRICS. Ada yang pernah dengar istilah BRICS? Ada lima kekuatan yang digadang-gadang menjadi kekuatan ekonomi politik baru di tahun 2030 ini, tinggal sebentar lagi. Mari kita lihat apakah ramalan itu betul atau tidak. Tapi salah satunya munculnya adalah kekuatan institusi keuangan global baru. Tergantung cara Anda melihatnya, half empty atau half full. Half empty melihat kehadiran lembaga-lembaga ini sebagai saingan, ya tidak. Yang half full melihatnya menjadi complementary atas existing lembaga-lembaga keuangan yang sudah ada sebelumnya. Ini masih open, masih dibuka untuk didiskusikan, masih terbuka bagi kajian untuk terutama teman-teman HI. Ada peluang mengkaji baru kehadiran institusi keuangan global baru terhadap tata kelola keuangan global. Itu kajian yang masih sangat terbuka. Aspek yang kedua, tidak hanya dilihat dari tata kelola keuangan global yang juga berubah, dan juga terlihat ada dinamika, fenomena kemunculan Global South sebagai sebuah realitas sosial politik juga tampak dari, ada yang pernah dengar istilah MNCs. Kalau MNCs tahu ya, apa MNCs atau bahasa Indonesianya PMN, perusahaan multinasional, multinational corporations. Kalau dikasih tambahan EM di depannya, kira-kira jadi apa? Mana tadi? Itu mahasiswanya Mbak Tiara.
IMMNCs itu label yang diberikan kepada perusahaan multinasional yang berasal dari emerging market atau global south itu tadi. Saya yakin di kantong Anda, di tas Anda, di selorokan Anda ada banyak produk yang muncul dari IMMNCs, ya tidak? Anda berkendara ke sini pakai macam-macam itu, sebagian di antaranya adalah produk dari IMMNCs. Cara kita melihat bagaimana perusahaan multinasional yang tadinya sebagian besar berasal dari negara-negara yang ekonominya maju atau adidaya dari utara tadi, apakah sama dengan cara kita melihat ketika muncul yang namanya multinational corporations yang berasal dari emerging markets? Beberapa perusahaan Indonesia sudah mulai menjadi MNCs juga loh. Ya, we are proud of it lah, terlepas dari beberapa isu di belakangnya atau beberapa kelemahan dan macam-macam, tapi some itu sudah muncul menjadi IMMNCs. Dan di situ kemudian terbuka lagi kajian untuk melakukan sebetulnya perilaku multinational corporations yang dari utara sama atau beda gak sih dengan mereka yang berasal dari selatan gitu. Kalau misalnya kajian-kajian tentang multinational corporations dulu didorong dan dilihat penyebab mengapa mereka melakukan ekspansi internasional lebih karena misalnya mencari resources, mencari pasar, apakah itu masih relevan ketika ada perusahaan dari negara-negara sedang berkembang atau emerging markets ini melakukan ekspansi pasar. Ngapain mereka mencari resources? Oh, mereka adalah sumber dari resources itu. Lalu apa yang dikejar? Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang saya kira sangat terbuka untuk mulai dikaji dan seterusnya. Baru dari aspek yang kedua dari kebangkitan yang kita sebut sebagai kebangkitan The Global South. Sangat terbuka, ada banyak kajian yang mulai melihat fenomena ini menjadi sesuatu kajian yang baru dalam studi ilmu hubungan internasional. Yang ketiga, nah ini yang menjadi sebetulnya intinya, dari tadi pembukaannya panjang ya gitu. Intinya adalah ada juga fenomena yang ketiga, yaitu koalisi yang muncul ketika Global South ini bangkit, ketika Global South ini menunjukkan perannya, baik di tata kelola keuangan atau di investasi dan produksi, tentu saja di aspek perdagangan juga bisa dilihat bagaimana Global South ini juga mulai menunjukkan kiprah mereka. Bagaimana hal ini dilakukan? Apa cirinya? Apa implikasinya bagi tata kelola perdagangan global atau yang nantinya secara lebih spesifik kita bicara tentang perdagangan internasional dalam mekanisme multilateral di bawah WTO. Nah, ini sebetulnya baru konteks latar belakang kenapa kita penting untuk melihat situasi tata kelola perdagangan ini dilihat dari kacamata kebangkitan The Global South. Nah, berikutnya, yang berikutnya kita lihat adalah mengapa ini menjadi penting gitu ya. Tadi Mbak Tiara di pengantar sudah menunjukkan situasi yang menjadi concern kita bersama. Ada beberapa istilah yang muncul, jadi kalau Anda browsing gitu ya, WTO gitu, pasti sebagian besar diberi embel-embel atau diberi label WTO in crisis, WTO in trouble, WTO apa, inilah dalam situasi yang sulit, atau kalau pakai bahasa Indonesia WTO sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, inilah yang akan muncul pertanyaannya, ke situasi di mana WTO sedang mengalami krisis itu sebetulnya mencerminkan apa? Apa, mengapa kemudian WTO disebut sedang tidak baik-baik saja? Lalu kemudian pertanyaannya yang lebih mendasar lagi, mengapa itu terjadi? Apa penyebabnya? Dan kemudian pertanyaan yang penting juga untuk dijawab adalah apa implikasinya bagi tata kelola perdagangan global dan bagaimana peran The Global South dalam proses ini semua. Kalau lihat dari gambar ini kan tadi mencerminkan ya, satu yang paling atas, tadi yang juga disampaikan oleh Mbak Tiara, krisis di WTO semakin memperuncing atau semakin mengeskalasi perang dagang antara dua negara adidaya, antara Amerika dan Cina. Lalu WTO kelihatan seperti kapal yang kecil, duanya kapal-kapal besar gitu misalnya. Lalu kemudian gambar yang berikutnya menunjukkan ini
saya merasa ada atmosfer yang berbeda ketika bicara soal ini pada masa Donald Trump dengan sesudahnya. Itu harus dipahami ya, ketika Donald Trump masih jadi presiden, ini one of the things yang selalu menjadi eagerness orang untuk melihat lebih jauh ya. Sekarang Amerika sedikit berubah di bawah Joe Biden, meskipun not necessarily completely beda sama sekali, tapi ternyata Joe Biden juga tidak meskipun tidak sekontroversial Donald Trump, tapi ternyata beberapa posisi Amerika terutama dalam konteks multilateralnya masih belum berubah atau belum beranjak terlalu jauh. Mengapa? Karena salah satu penyebabnya adalah keengganan Amerika Serikat, atau mungkin bahasa yang lebih lugas, ketidakinginan Amerika Serikat untuk memperpanjang atau mengatasi kekosongan anggota appellate body, salah satu organ penting dalam dispute settlement mechanism di bawah WTO yang menyebabkan proses penyelesaian sengketa di bawah WTO menjadi berlarut-larut dan menjadi lebih problematis. Lalu kemudian mengapa kemudian ini muncul? Tentu saja ini semua hanya bisa diatasi apabila ada upaya untuk melakukan reformasi terhadap WTO. Nah, ini kondisinya, WTO sedang mengalami stagnasi, ada krisis adaptabilitas, ada krisis kredibilitas gitu ya. WTO sekarang sedang berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja itu tadi. Nah, yang berikutnya cirinya, mengapa ini disebut sedang mengalami krisis? Salah satu cirinya, Anda tahu kapan WTO berdiri? Ini kapan WTO berdiri? Sudah pernah belajar soal WTO? Iya, 1995. Setelah melalui perundingan yang cukup panjang sejak tahun 1986 sampai dengan 1994, baru kemudian secara resmi didirikan sejak 1995. Itu sudah berapa tahun berarti? 1995 sampai dengan sekarang, ini tes matematika bukan orang HI ya. Sudah berapa tahun kira-kira? Ayo, berapa tahun? 20? 28 atau 38, ayo Mbak Tiara. Sejak WTO berdiri sampai dengan sekarang, minim sekali adanya kesepakatan atau perjanjian internasional baru di bawah WTO. Padahal WTO dulu dibentuk, salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah, memperlancar proses negosiasi perdagangan, sehingga muncul perjanjian perdagangan yang dapat menjadi guidance bagi para anggotanya sehingga mereka punya kesepakatan atas berbagai macam isu di sektor perdagangan. Yang terjadi sejak 95 sampai dengan sekarang itu baru ada satu perjanjian terkait dengan Trade Facilitation Agreement, dan yang terakhir kemarin subsidi terkait dengan fishery. Anda bisa bayangkan, dari sekian tahun, beberapa dekade, minim sekali perjanjian yang bisa disepakati. Lalu yang kedua, yang tadi saya singgung sebelumnya, ada persoalan terkait dengan kekosongan salah satu organ penting di dalam penyelesaian sengketa di WTO, yang tanpa organ ini, maka proses penyelesaian sengketa yang menjadi salah satu tugas utama dari WTO menjadi sulit untuk bisa dilaksanakan secara optimal. Dua aspek ini menjadi contoh, menjadi karakteristik mengapa kemudian kita sebut WTO sedang tidak baik-baik saja. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa ini terjadi? Yang jelas ada perubahan yang sangat jelas terkait dengan perubahan relasi antar negara anggota yang tadinya lebih banyak didominasi oleh the global north, sekarang the global south mulai menyuarakan kepentingan mereka, menyuarakan, gak mau lagi sekedar menjadi anak baik-baik yang menurut apa kata negara-negara besar, tapi mulai menyuarakan dan sampai pada titik di mana bagi mereka ketiadaan kesepakatan menjadi posisi yang lebih baik bagi negara-negara selatan ketimbang tersepakatinya satu kesepakatan yang justru akan merugikan mereka. Nah, mengapa ini terjadi? Tentu saja kalau dulu dalam era sebelumnya negosiasi berlangsung secara lebih tertutup,
negosiasi berlangsung di antara beberapa negara besar saja dan yang lainnya hanya tinggal mengikuti dan kemudian menanggung akibatnya. Nah, pada perkembangan belakangan seiring dengan kebangkitan The Global South tadi itu, semakin banyak negara selatan yang lebih berhati-hati di dalam memastikan kesepakatan di tingkat internasional tidak merugikan kepentingan negara mereka. Yang paling kentara sebagian besar ini ya perlu melihat dari aspek bahwa ada kepentingan yang berbeda di antara negara-negara maju dan negara berkembang bagaimana mereka memaknai perdagangan internasional. Negara maju melihat aspek perdagangan internasional adalah sebuah arena untuk memperlancar, mempermudah arus perdagangan atau arus pertukaran barang dan jasa. Segala macam yang disebut sebagai atau segala macam yang diindikasikan dapat menghambat, maka itu harus dihilangkan. Cara berpikirnya sangat liberal. Negara berkembang lebih hati-hati. Di satu sisi mereka melihat ada keuntungan di dalam perdagangan internasional, percaya bahwa tidak semua bisa diproduksi sendiri, ya tidak. Ada yang secara lebih efisien bisa diproduksi di tempat lain karenanya lebih mudah dan lebih efisien apabila melakukan perdagangan internasional. Some of atau sebagian besar negara berkembang percaya dengan itu. Tetapi persoalannya kemudian adalah ada misi kepentingan di tengah upaya arus perdagangan internasional yang sedemikian semakin gencar tersebut. Bagaimana caranya melindungi kepentingan negara sedang berkembang untuk juga bisa lebih kompetitif di dalam konteks perdagangan global. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan dan perbenturan kepentingan antara berbagai macam negara ketika aspek perdagangan internasional. Penyebab yang lain yang juga mengapa situasi sekarang dihadapi oleh WTO lebih karena pada saat 1986 sampai dengan 1994 ketika negosiasi ini berlangsung, tantangan dunianya beda. Kalau tadi saya di awal materi menyampaikan situasinya masih di bawah Perang Dingin, ya tidak. Perang Dingin itu kan berakhir di awal tahun 1990-an. Dan ketika negosiasi ini berlangsung, situasinya masih berada di dalam situasi Perang Dingin. Sehingga tantangan terbesar adalah memastikan bahwa hambatan perdagangan yang awalnya tersekat akibat blok timur dan barat tadi itu bisa diminimalisir sedemikian rupa. Tantangannya berbeda dengan tantangan yang dihadapi negara-negara ketika di tahun atau era setelah 2000-an. Bukan lagi soal memastikan halangan atau barrier terhadap perdagangan internasional itu menjadi sesuatu yang prioritas, tetapi kita menghadapi tantangan baru yaitu ada yang disebut sebagai transformasi digital, ada yang sedang kita hadapi yang kita sebut sebagai perubahan iklim. Sehingga desain WTO yang awalnya untuk merespons tadi itu ya, bagaimana caranya mengurangi, meminimalisir hambatan-hambatan perdagangan di era setelah Perang Dingin itu, menjadi misi dan menjadi semangat yang muncul untuk membangun WTO, apakah sekarang masih relevan menimbang kemudian tantangannya sudah berbeda. Ada banyak negara yang enggan untuk menyepakati perjanjian WTO karena merasa bahwa kebutuhan mereka, kepentingan mereka adalah memastikan kebutuhan, kepentingan, kedaulatan pangan, kedaulatan energi lebih penting ketimbang hal yang lain dalam perdagangan internasional. Sehingga hal-hal yang dulu disepakati sebagai hambatan perdagangan seperti misalnya barrier yang sifatnya subsidi gitu ya, itu kan dianggap barrier dalam perdagangan internasional. Sekarang dianggap sesuatu yang tidak mungkin terhindarkan karena negaranya sedang menghadapi disrupsi akibat perubahan iklim, disrupsi akibat kelangkaan energi, disrupsi akibat desakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil menjadi energi terbarukan. Kalau tidak ada yang menyupport itu, siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini yang kemudian dilema yang dihadapi banyak negara jauh lebih banyak berbeda dan dalam konteks perkembangan dunia yang juga semakin berbeda. WTO dibangun ketika urusannya sesederhana jasa dan
barang. Meskipun juga jasa itu juga baru diperkenalkan di WTO ya. Sebelumnya perdagangan internasional itu fokusnya ke perdagangan barang. Dengan transformasi digital, kalau dalam aspek ekonomi munculnya adalah ekonomi digital, WTO belum ter-equip atau belum belum siap di dalam merespons bahwa sekarang ada nih namanya ekonomi digital yang mengaburkan lagi batasan yang disebut barang itu apa, jasa itu apa. Dulu ketika Anda menghasilkan buku yang tadi saya promosikan di awal, wujudnya apa? Hard copy, fisik. Kalau Anda mengcopy buku itu gimana caranya? Harus difotokopi ya, harus dibawa ke penerbitan, harus pakai usaha lah gitu, dan gak bisa Anda melakukan sendiri. Sekarang buku itu wujudnya apa? Soft file, e-book, elektronik. Gimana cara Anda mengcopy-nya? Tinggal tidak cuma sekedar di-copy, lalu bisa ditransfer dan bisa disebarkan secara mudah. Dulu kan pakai usaha nih, fotokopi, iyalah fotokopi untuk diri Anda sendiri. Kalau Anda mau yang lain kan susah kan, harus ada biaya produksi yang lain. Sementara sekarang click and send, done. Dan WTO belum bisa merespons perkembangan yang terjadi akibat dari transformasi digital, terutama wujudnya ekonomi digital itu tadi. Itu hanya salah satu contoh. Belum lagi kita bicara soal industri hiburan, industri macam-macam lah yang akibat karena ada teknologi, intervensi teknologi di dalamnya, sehingga kemudian perdagangan internasional menjadi jauh lebih complicated. Kita sudah coba menganalisis cirinya kenapa WTO sedang tidak baik-baik saja, apa penyebabnya, kemungkinan-kemungkinan penyebabnya, lalu kemudian apa implikasinya. Nah, salah satunya tentu saja orang sudah merasa WTO kehilangan kredibilitasnya, ya tidak. WTO yang tadinya digadang-gadang menjalankan fungsi negosiasi, fungsi penyelesaian konflik, fungsi untuk memonitoring negara-negara, enggak ada artinya karena itu semua tidak berjalan sesuai yang diharapkan para pendirinya. Beralihlah, berlomba-lombalah kemudian ke yang kita sebut sebagai regional trade agreement atau yang non-multilateral itu tadi. Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup semangat untuk bekerja sama dengan negara dalam konteks kerjasama regional. Bisa jadi pilihan sebetulnya, tetapi lagi-lagi kalau kita bicara dalam konteks perspektif Global South, RTA model kayak gini hanya bisa dilakukan oleh negara besar regardless level ekonominya. Kan ada ya negara sedang berkembang yang besar dan negara maju yang juga besar. Ada negara maju yang kecil juga kan. Nah, negara sedang berkembang yang besarlah yang punya kemampuan untuk mengikuti atau menginisiasi kerjasama-kerjasama regional macam ini. Artinya apa? Kalau kita membiarkan ini terjadi, ketimpangan di dunia akan terus semakin menguat. Multilateralnya tidak jalan, yang jalan adalah regional inisiatifnya, tetapi regional inisiatif itu yang kemudian juga semakin mempertajam, semakin memperuncing disparitas yang ada di konteks perdagangan global. Yang terakhir implikasinya tadi sudah saya singgung di awal, ketika dispute settlement mechanism di bawah WTO tidak lagi dianggap sebagai satu solusi, ya sudah diselesaikan di luar mekanisme WTO, caranya apa? Perang dagang, kan gitu. Ada beberapa yang menganggap bahwa perang dagang memberikan keuntungan kepada negara-negara sedang berkembang. Tapi sejauh mana namanya perang pasti akan ada korban, ya enggak sih? Iya tidak? Artinya apa? Perang dagang yang apabila dianggap sebagai solusi atas penyelesaian sengketa menjadi pilihan yang permanen, saya kira dalam jangka panjang it's going to be worsening situasi, ya enggak? Nah, ini yang kemudian stagnasi di WTO yang menjadi latar belakang mengapa ini penting untuk melihat secara lebih jeli apa yang sedang terjadi. Nah, mari kita lihat bagaimana ini berkembang terutama dalam konteks koalisi. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan koalisi selatan-selatan dalam mekanisme perundingan global gitu ya, perundingan multilateral. Ada, saya membaginya menjadi beberapa segmen. Ketika masa putaran Uruguay atau Uruguay Round, ini masa sebelum WTO yang masa tahun 1986 sampai dengan 1994,
yang disebut sebagai periode perundingan paling signifikan di dunia karena dialah yang pada akhirnya menghasilkan lembaga internasional seperti WTO. Pada masa proses perundingan ini, negara berkembang yang aktif waktu itu bisa dihitung pakai jari. Indonesia masuk gak kira-kira? Pada masa putaran Uruguay itu tahunnya 86 sampai 94. Kira-kira Indonesia ikut aktif gak? Siapa yang percaya Indonesia aktif waktu itu? Ya belum lahir sih, tapi pernah baca gak zaman Uruguay itu Indonesia ikut aktif tidak di perundingan internasional? Tidak? Enggak? Yang aktif siapa? Dari negara berkembang yang aktif waktu itu. Ada gak yang tahu? Siapa yang aktif waktu itu? India, yes. Yang lain? Yes. India dan Brazil menjadi dua di antara negara sedang berkembang yang sejak Uruguay Round itu bersuara paling keras memastikan kepentingan negara sedang berkembang terakomodasi dalam perundingan internasional. Indonesia jawabannya ya to some extent. Jadi Indonesia masih ini aktif tapi hanya pada sektor-sektor tertentu karena kita jujur saja kita tidak siap untuk semua sektor. Indonesia lumayan aktif di perundingan tekstil karena Indonesia adalah one of the biggest ini ya eksportir gitu ya. Lalu Indonesia cukup aktif untuk koalisi-koalisi perjanjian yang terkait dengan pertanian. Di luar itu Indonesia tidak siap. Padahal pada masa Uruguay Round inilah ketika mulai diperkenalkannya perjanjian yang berkaitan dengan sektor jasa dan juga sektor perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Nah, karenanya kemudian pada akhir putaran Uruguay itu kelihatan timpangnya luar biasa antara kesepakatan-kesepakatan yang berhasil disepakati itu dengan kompensasi bahwa negara maju berjanji untuk menyelesaikan isu-isu yang terkait dengan subsidi mereka di sektor pertanian sebagai gantinya negara berkembang bersedia menandatangani perjanjian perdagangan di luar dari barang. Jadi mau memperkenalkan perdagangan jasa, mau menandatangani perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Pada masa itu koalisi yang terjadi lebih banyak didominasi oleh negara berkembang, lebih banyak didominasi oleh India dan Brazil. Mereka yang paling siap terutama menghadapi isu terkait dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di bawah Trade Related Intellectual Property Rights Agreement atau TRIPS. Dan kaitannya dengan isu kesehatan global. Di luar dari itu ada beberapa koalisi yang lain. Ini Jaramillo Track itu diambilkan dari nama Dubes Kolombia yang menginisiasi koalisi negara sedang berkembang terutama menegosiasikan sektor perdagangan jasa. Lalu kemudian ada, nah ini agak menarik yang Cairns Group ini sebetulnya not necessarily Global South Coalition. Kenapa? Karena di dalamnya lebih banyak kombinasi negara maju dan negara berkembang, tetapi yang mengikat mereka, mereka adalah negara-negara pengekspor produk pertanian. Kalau Anda lihat dari namanya, kira-kira kepentingan apa yang ingin diperjuangkan kalau dia adalah negara pengekspor produk pertanian? Yang diinginkan apa kalau Anda pengekspor? Kira-kira? Kira-kira apa kalau Anda pengekspor? Kenapa? Laba, betul, labanya diperolehnya dari mana? Pasar, betul, mana tadi yang bilang? Market, siapa yang tadi yang bilang? Oh, yang diinginkan tentu saja adalah pembukaan pasar seluas-luasnya agar produk pertanian mereka bisa masuk ke negara lain. Menariknya, Indonesia itu gabung di bawah Cairns Group juga loh, cukup pede. Kenapa? Apa yang diperjuangkan Indonesia untuk masuk sebagai pengekspor? Kita mengekspor apa untuk produk pertanian?
kita mengekspor produk perkebunan. Salah satunya termasuk sawit, kopi, dan macam-macam itu. Ya tidak? Sehingga Indonesia berkepentingan. Kepentingannya apa? Liberalisasi. Ya tidak? Kalau Anda mengekspor, kan Anda ingin produk Anda dibeli negara lain. Artinya jangan sampai ada yang menghambat produk Anda untuk masuk ke negara lain, kan gitu. Jadi kalau Anda berpikir bahwa yang menginginkan liberalisasi pasar itu hanya negara maju, salah besar. Sebagian negara sedang berkembang yang pengekspor produk tertentu menginginkan liberalisasi perdagangan. Jadi enggak hitam putih melihatnya. Makanya muncullah Cairns Group ini, ketemulah produser-produser pertanian termasuk Indonesia di situ waktu itu semangat masuk ke sana karena kita sedang mengejar bagaimana caranya produk-produk perkebunan kita bisa mendapatkan akses pasar. Nanti implikasinya baru ketahuan berikutnya. Nah, yang lain ini tentu saja ada koalisi dari selatan-selatan yang kaitannya dengan grup negara kepulauan kecil. Lewat masa Uruguay, kita masuk ke era WTO. Semakin banyak koalisi antara negara-negara selatan. Karena setelah itu sadar, kesepakatan setelah WTO terbentuk ternyata implikasinya luar biasa. Yang tadinya punya mimpi ingin meliberalisasi sektor pertanian sadar. Ketika Anda meminta negara lain untuk membuka pasar mereka, apa implikasinya? Ini rezim yang resiprokal. Sehingga apa kemudian konsekuensinya? Mau jualan doang, gak mau beli negara lain. Ya tidak, kan gak bisa begitu. Karena rezim ini adalah rezim resiprokal. Artinya apa? Kalau Anda menuntut negara lain untuk membuka pasar mereka, dengan kata lain, Anda harus siap pasar Anda dibanjiri produk negara lain, kan gitu. Itulah kemudian yang menjadi titik dispute di banyak tempat. Tidak semua kemudian siap untuk diliberalisasi, tidak semua kemudian siap untuk menghadapi goncangan akibat masuknya produk asing, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga menyadari kita punya kebutuhan masuk pasar negara lain. Nah, disinilah kemudian ketika masuk di era WTO, koalisinya menjadi jauh lebih dinamis. Yang tadinya Indonesia masuk ke, ini juga ada nih, mahasiswa saya menulis, saya lupa itu skripsi atau tesis ya, membandingkan kepentingan Indonesia di G33, dan yang di Cairns Group itu tadi. Posisi Indonesia di G33, ini G33, koalisi G33 di masa perundingan Doha mulainya, itu berseberangan. Yang Cairns Group adalah mendorong liberalisasi sektor pertanian. Yang di G33 sebaliknya, Anda memperjuangkan proteksi terhadap sektor pertanian. Kalau dilihat dari kacamata orang awam, ini gimana sih gitu kan? Kenapa sih punya kebijakan kok bertentangan dan berbenturan satu sama lain? Yang benar aja, made up your mind, kan gitu tuh. Kalau dipikir dari aspek sebaiknya kita berada di posisi yang mana. Negara-negara yang lain termasuk Brazil memilih posisi itu. Dia mungkin istilahnya tidak tepat, istiqomah lah. Kalau mau menjadi negara pengekspor, be it, all out. Itulah yang dilakukan oleh Brazil sehingga kemudian menjadi negara pengekspor produk pertanian. Dia udah lewat, udah selesai gimana caranya melindungi pertanian domestik dan bla 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 macam-macam. Sementara Indonesia masih di dua kaki. Ini mau ekspor apa mau ngimpor sih? Yang ekspornya siapa? Yang ngimpor mana gitu. Ketika kita mendorong ekspor dan liberalisasi perdagangan tadi, lupa ada yang perlu diproteksi. Itulah yang kemudian menjadi penyebab mengapa kemudian liberalisasi perdagangannya menjadi kacau balau, karena itu tadi lupa ketika mendorong liberalisasi ke negara lain, lupa bahwa ada yang perlu diproteksi di dalam negeri. Nah tadi kalau Brazil main hantam, dia mainnya ekspor, dia mainnya adalah liberalisasi, sehingga pertanian mereka didorong untuk menjadi pertanian yang
tujuannya adalah ekspor, sehingga menjadi the second largest producer untuk pertanian, terutama pertanian yang dengan genetically modified organism itu loh, didorong GMO, teknologinya didorong habis-habisan, kita setengah-setengah itu tadi. Di satu sisi ada yang perlu didorong untuk apa namanya ekspor tadi perkebunannya, tapi yang hortikultura dan yang lain-lain kedodoran. Nah itulah yang kemudian tercermin dari koalisi yang diikuti oleh pemerintah kita. Yang koalisi G33 itu yang diperjuangkan dua hal. Satu, melindungi produk domestik yang dalam bentuk yang apa namanya special safeguard mechanism itu, special produknya minta akses untuk dapat privilege masuk ke negara lain. Nah ini masih lanjut tadi yang terkait dengan public health, lalu koalisinya juga masih lanjut terkait dengan perlakuan yang lebih istimewa untuk negara-negara sedang berkembang, dan yang disebut sebagai penolakan terhadap, oh ini belum pindah ya, penolakan terhadap Singapore issues itu maksudnya adalah menolak membicarakan dan menegosiasikan isu-isu di luar dari isu perdagangan jasa, perdagangan barang, intellectual property rights. Nah, di bawah Singapore issue itu mulai memasukkan isu seperti investasi, lingkungan hidup, perlindungan buruh sebagai bagian dari isu perdagangan internasional. Dan itulah yang ditolak negara sedang berkembang. Bukan mereka tidak peduli terhadap lingkungan, tetapi mereka ingin memastikan bahwa kesepakatan yang sebelumnya, terutama subsidi terhadap sektor pertanian yang diberikan negara-negara maju dicabut dulu, baru bicara soal yang sama sekali baru yang negara sedang berkembang juga belum siap. Nah, yang berikutnya koalisi ini, halaman berikutnya ini koalisi di masa Cancun. Mulai lagi ada koalisi yang disebut sebagai G20, G33 masih berlanjut, G yang tadi menolak Singapore issue semakin banyak jadi G90 dan seterusnya. Intinya kemudian harus diakui, suka tidak suka, kecerewetan, saya menyebutnya kecerewetan, kecerewetan negara sedang berkembang sebagai salah satu wujud kebangkitan the Global South berkontribusi terhadap kemandekan perjanjian, kesepakatan perjanjian perdagangan di multilateral di bawah WTO. Karena dulu bisa disepakati karena mereka gak cerewet, karena mereka tidak punya, mungkin bukan tidak punya energi, tetapi masih belum punya kemampuan untuk mengartikulasikan kepentingan mereka secara lebih sistematis dan secara lebih terbuka. Nah itulah yang kemudian perlu kita lihat. Dan ini sudah dapat catatan dari Mbak Tiara. Sebagai catatan penutup, mungkin lanjut. Nah, sebagai catatan penutup, apa sebetulnya implikasi dari kemunculan Global South yang wujudnya terefleksikan dari koalisi selatan-selatan yang semakin dinamis tadi itu bagi institusi global? Tentu saja kita sekarang, nah ini lagi-lagi terbuka kesempatan untuk melakukan kajian soal WTO. Reformasi WTO itu one of the heated debates di dalam beberapa kajian ekonomi politik internasional. Ada cukup banyak proposal untuk mereformasi WTO dan itu saya kira peluang sangat luar biasa bagi Anda untuk melakukan kajian baik untuk skripsi, tesis atau nanti mungkin teman-teman dosennya mau menulis disertasi soal ini gitu. Apa saja yang perlu dicermati dari soal reformasi WTO ini? Tentu saja perlu mengubah mekanisme pengambilan keputusan, tidak lagi seperti sekarang. Perlu juga memberi peluang bagi munculnya kesepakatan-kesepakatan di dalam multilateralisme sehingga negara-negara bisa memilah dan memilih mana perjanjian yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Dan yang terakhir, saya kira tadi cerita tentang bagaimana kemandekan di WTO bisa dilihat dari kacamata yang lebih optimis gitu. Ya itulah sebagai salah satu wujud kalau sekarang negara makin berdaya, negara selatan makin kuat, ternyata memang mengubah konstelasi politik secara global. Kita lihat ada Cina, Brazil, Rusia, India, dan mudah-mudahan Indonesia gitu ya, semakin kuat, semakin muncul dalam kancah dunia internasional. Saya kira Indonesia sekarang unfortunately masih
valid kali ya statement yang mengatakan invisible giant. Jadi kayaknya Indonesia itu giant tapi invisible gitu, karena masih dianggap kurang betul dalam konteks-konteks internasionalnya. Kiprahnya masih terus ditunggu dan dianggap masih belum memunculkan potensi yang sebetulnya bisa didorong seperti Brazil atau India yang lebih punya banyak pengaruh dalam konteks negosiasi internasional. Saya kira mungkin itu Mbak Tiara, mudah-mudahan pengantarnya yang cukup panjang ini bisa men-trigger diskusi lebih lanjut. Terima kasih, mudah-mudahan nanti mari kita dengarkan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Poppy. Jadi jelas kalau bisa saya rangkum, sebenarnya ini saya betul-betul lagi merasakan seperti lagi di kelas mendengar Mbak Poppy begitu ya. Masih teringat sekali ternyata perdebatan yang terjadi penjelasan di tahun 2014 ya Kak Ferdi, 2015. Mbak Poppy begitu semangat menceritakan bagaimana Blok Selatan dan Blok Utara pada waktu itu membahas terkait dengan HKI, hukum paten, hukum ya, hak kekayaan intelektual begitu. Jadi bagaimana India dan Brazil begitu vokal mengawal dan mencoba ini menjadi barter-barteran yang sampai sekarang ketika negara berkembang sudah mengiyakan, ternyata terkait dengan subsidi pertanian tuh sampai detik ini masih menjadi masalah. Dan makin masalah karena ternyata di Global South ini makin berdaya sehingga mereka pun mampu untuk ngeyel sebagai bentuk perlawanan. Jadi kalau kata bahasanya Pak Gun dan Pak Ferdi itu sederhananya seperti perlawanan kaum kecil yang pelan-pelan rebel begitu ya Mbak. Jadi kayak hasil akhirnya adalah ya udah lebih baik tanpa perjanjian deh. Kalau sampai akhirnya perjanjian ini hanya meninggalkan implikasi negatif begitu bagi kepentingan negara berkembang. Namun yang perlu diingat tadi ada beberapa catatan, kita perlu tetap memandang optimis WTO. Kita perlu mendorong reformasi-reformasi karena bagaimanapun WTO ini adalah sebuah harapan begitu ya Mbak untuk mengawal rezim liberalisasi perdagangan yang kita tidak sama sekali bisa tinggalkan. Tidak ada satu negara pun yang bisa mengisolasi diri dari perdagangan internasional ini karena baik dalam persepsi negara berkembang maupun negara maju sama-sama saling membutuhkan untuk melakukan transaksi perdagangan. Namun jelas WTO juga harus mampu kembali seperti harapan awal kenapa ini kemudian berdiri dari kemampuan WTO untuk melakukan mekanisme kontrol dan penyelesaian konflik tentunya, yang jangan sampai ini negara akhirnya malah bikin blok-blok sendiri yang kalau dalam teorinya tuh nanti jadi spaghetti ball. Jadi ada jaring-jaring yang sangat kusut sehingga malah jadi resistensi untuk bisa mengawal rezim perdagangan yang lebih luas. Saya rasa itu secara umum yang bisa saya simpulkan. Sebenarnya semuanya adalah daging sih materinya Mbak Poppy. Jadi benar-benar ngikutin dari awal sampai akhir tuh semuanya dicatat, jadi catatannya penuh gitu seperti saya yang lagi dikuliahi begitu sama Mbak Poppy. Baik, saya rasa ini anak-anak matanya sangat berbinar-binar nih Mbak Poppy. Jadi mungkin sudah tidak sabar ingin bertanya. Silakan untuk satu sesi 3 pertanyaan ya Mbak ya. Wow, luar biasa. Baik, mungkin ada 1 perwakilan dari dosen dan 2 dari mahasiswa ya. Untuk sesi pertama kita optimalkan di ruangan ya. Oke, nanti 1 online begitu. Baik, pertama ke Mas Izzudin dulu kali ya. Kaleb sosiologi ini Mbak Poppy, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Poppy, terus selamat datang di Palembang. Saya muridnya Prof. Baikuni nih. Ya, saya mau tanya terkait dengan tentang sawit sebenarnya, karena itu kan berkaitan dengan kalau di HI berkaitan dengan teori global value chain seperti itu. Dan kemarin tahun lalu kami, saya menjadi lokal partner dari Pak Bahrudin yang lagi postdoc di Melbourne University, yang dengan Kit melakukan studi tentang bagaimana sebenarnya sawit ini menjadi komoditas yang sangat sensitif bagi beberapa negara, baik itu yang maju dan berkembang seperti itu. Dan yang menjadi kegelisahan dari beberapa perusahaan-perusahaan di barat itu karena mereka merasa bahwasanya produksi di lokal, maksudnya di beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia itu merasa terancam karena dengan adanya sertifikasi itu kan membuat produksinya rendah gitu ya. Nah, sementara negara-negara lain seperti Cina dan India itu menerima produk-produk yang dia unsorted product gitu ya.
Nah ini secara perdagangan dia kalah gitu ya. Nah sekarang ini mereka melakukan satu sertifikasi baru namanya Verified Source Area, VSA, yang itu untuk membuat unsorted product tadi tidak lagi lari ke Brazil dan India dan Cina, tapi bisa ke Eropa, dalam hal ini langsung ke Belanda. Kalau saya sebut merek seperti itu, ada beberapa perusahaan di sana termasuk Nestle dan lain-lain. Nah, menurut Mbak Poppy, apakah memang sekarang ini dengan adanya gerakan perusahaan-perusahaan dan gerakan-gerakan dari negara-negara Cina dan India itu mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan di Eropa? Itu saja sih, makasih. Baik, bagaimana Mbak Poppy, kita tampung dulu atau langsung dijawab? Ditampung dulu. Oke, baik. Pertanyaan kedua mungkin dari mana ya ini? Atau Pak Perdi bisa memilih? Saya karena dari tuan rumah saya takut pilih kasih ya. Abis ini nanti saya dimarahin sama mahasiswa Mbak Poppy. Kok enggak saya gitu, Mas? Oh, tadi sudah sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Wah, ini emang arif sekali ya ini Pak Ferdi. Baik, gimana sebelah kanan mungkin yang paling atas ya, Bu? Ya, baik. Ini pilihannya Bu Reno ini. Silakan yang Mbak yang di atas. Sebutkan nama dan oh ini pasti jurusan HI ya. Silakan angkatannya mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Profesor Poppy atas kesempatan yang diberikan. Saya Mega Maharani dari HI angkatan 2022. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Profesor bahwasanya WTO itu mengalami stagnasi. Apakah stagnasi itu yang dialami oleh WTO itu dianggap sebagai kegagalan atau kerugian untuk mengikuti organisasi? Dan tadi sudah Profesor Poppy sebutkan bahwasanya Profesor menanggapi positif bahwasanya WTO dapat menanggulangi hal tersebut. Sejauh mana hal positif tersebut dapat realisasikan menurut Profesor Poppy? Terima kasih. Baik, boleh diulangi tadi namanya siapa? Mega Maharani. Mega Maharani, baik. Satu pertanyaan mungkin dari Zoom, kita sapa dulu. Offline, oh offline aja, baik. Satu pertanyaan lagi. Baik. Udah ini ya, udah matanya mau keluar ini. Silakan Nehem, silakan. Oke, selamat siang Prof. Poppy, mungkin saya izin berdiri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya congrats on your new title as a professor. Welcome to Palembang, my name is Nehemia, saya Nehemia Iral. Simply pertanyaan saya, untuk pembahasan hari ini kita memang merujuk pada rezim internasional. I will bring on to konstruksi identitas yang Ibu sampaikan tadi, yang Profesor sampaikan bahwa konstruksi identitas itu berdasarkan pada dua hal, artinya norm dan juga norma dan juga identity, the state identity. Ketika tadi Ibu Poppy sampaikan ketika bagaimana South Global ini memiliki kepribadian ataupun behavior mereka sendiri, pertanyaan saya mengarah bagaimana sebenarnya yang Global South ingin sampaikan ataupun bagaimana in the end constructive if they are being the norm entrepreneur. Disampaikan dari teori norm life cycle ya kalau saya tidak salah. Itu ada yang ketika kita percaya Global South ini in the end bisa menjadi norm entrepreneur untuk dunia, untuk rezim internasional pada bidang perdagangan internasional, apa semuanya konstruksi identitas yang mereka ingin capai? Contoh ketika kita mengambil G20, konstruksi identitas Indonesia adalah tiga hal. Itu adalah demokrasi, modernisasi, dan juga keislaman. Nah menurut Ibu sendiri sebagai leaders ataupun kita coba justify BRICS adalah leaders of the Global South. Contoh, apa konstruksi identitas yang mereka ingin capai? Mungkin seperti itu. Mungkin pertanyaan dan kembali ke moderator Imisari. Silakan. Baik, terima kasih. Saya rasa mungkin ini super sekali pertanyaannya Mbak Poppy. Silakan Mbak Poppy, apakah bisa dimengerti pertanyaan atau sebelum saya ulang? Sudah. Oke, boleh silakan Mbak Poppy. Oke, saya coba respons ya. Ini dari Pak Kalab Sosiologi ya.
pertanyaannya susah-susah, saya kira tiga-tiganya susah-susah. Ini kayak ujian disertasi lagi ya. Yang pertama saya kira begini, ketika kita bicara soal, tapi ternyata ikut proyeknya Kate McDonald juga ya dengan Pak Udin ya, oke, anyway. Apa yang perlu kita lihat dari pertarungan tentang sawit itu kan merefleksikan beberapa hal ya. Satu, ada perbenturan norma terkait dengan norma lingkungan dan seterusnya, standar lingkungan dan seterusnya itu di satu sisi. Kalau mau melihatnya dari kacamata normatif aspek, tapi kalau mau dilihat dari kacamata ekonomi politik, very simple argument sebetulnya. Ini adalah upaya dari beberapa negara yang sedang mencoba menggunakan justifikasi standarisasi lingkungan mereka untuk diaplikasikan sebagai bagian dari perdagangan global, yang bisa jadi standar tersebut bisa berbeda-beda antar negara. Dan di dalam WTO sendiri sebetulnya ada klausul yang membolehkan atau memungkinkan suatu negara untuk melakukan kebijakan proteksi terhadap dengan alasan melindungi lingkungan, melindungi makhluk hidup, melindungi macam-macam, itu diperbolehkan sejauh misalnya aturan tersebut atau kebijakan tersebut tidak terwujud sebagai proteksionisme terselubung. Nah, yang penting kemudian memastikan ini sebenarnya proteksi beneran untuk yang justified sebagai bagian dari perlindungan lingkungan, menjamin kesejahteraan, memberikan kepastian yang dikonsumsi itu sesuai dengan standar dan seterusnya, atau beyond. Nah, pengukurannya adalah apabila misalnya ada negara lain yang sekiranya misalnya standar yang di negara A, di negara B itu relatif lebih bisa diterima, sejauh misalnya negara yang dirugikan bisa membuktikan bahwa yang diterapkan negara A itu sebetulnya beyond dan melebihi dari justifikasi saintifik manapun, itu sebetulnya berhak untuk melakukan retaliasi dan seterusnya tadi itu. Itu dari aspek perdagangan internasionalnya. Nah, dari kacamata Indonesia sendiri sebetulnya saya pernah diskusi dengan beberapa teman dari Kementerian Perdagangan. Kan kalau lihat datanya sebetulnya pasar Eropa besar tapi juga oke-oke aja gitu kan. Kita masih punya pasar yang lain seperti India, Cina dan seterusnya, dan bahkan misalnya beberapa negara Asia Selatan lainnya. Kenapa matters? Kenapa kebijakan Uni Eropa yang mendiskriminasi kelapa sawit kita itu matters untuk pemerintah Indonesia, apabila kalau dilihat dari hitung-hitungan ekonominya sebetulnya not too high juga gitu. Alasannya lebih karena Uni Eropa dikenal, nah ini yang merespon pertanyaan ketiga, Uni Eropa dikenal sebagai norm entrepreneurs. Kalau kita membiarkan ada negara yang mendikte dan mengatakan you are not allowed to send or to sell your product to us, itu matters dari kacamata posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Jadi itu tetap harus diaddress, itu harus tetap direspons, dan itu harus tetap diklarifikasi for the sake of memastikan bahwa tidak ada negara yang bisa berbuat seenaknya ke Indonesia. Sebenarnya kalau pasar, kebutuhan India, kebutuhan Cina ternyata bisa juga mengkompensasi potensi kerugian yang mungkin bisa diperoleh kalau kita betul-betul 100% diban untuk masuk ke Uni Eropa. Nah, artinya tergantung pemerintah kita memainkan ini ya, diplomasinya. Menurut saya satu, penting merespon Uni Eropa untuk mengatakan bahwa tidak bisa, Indonesia punya standar ABCD, dan sekaligus juga memastikan bahwa kita bisa mengembangkan dan mengekspansi pasar di tempat lain. Dan yang terakhir tentu saja introspeksi, itu yang seringkali lupa. Ya, memang harus diakui ada standar lingkungan yang berbeda, tetapi juga harus diakui bahwa proses di dalam negeri pun juga harus diperbaiki sehingga tidak mudah lagi menjadi sasaran tembak orang di luar Indonesia untuk mengatakan bahwa Indonesia tidak peduli terhadap lingkungan dan seterusnya. Jadi PR-nya menurut saya di dua level itu. Satu, merespons secara global ke Uni Eropanya langsung. Yang kedua, memastikan Cina, India tetap menjadi pasar kita no matter what, karena itu menjadi peluang ceruk yang tidak bisa diabaikan. Tapi domestically itu tetap harus jadi concern kita bahwa ada concern terkait dengan lingkungan untuk salah satu the biggest produk
yang merupakan komoditas ekspor kita paling prioritas gitu. Dan kalau itu bermasalah, artinya we have to be more serious gitu ya untuk mengatasi itu. Nah, sehingga respon saya ya mainkan di situ gitu. Jadi jangan lupakan Cina dan India bisa menjadi pasar yang luar biasa. Tapi kalau hanya sekedar menganggap bahwa ya sudah kita nggak usah jualan ke Uni Eropa, that's not wise juga gitu. Sehingga kita perlu juga Uni Eropa direspons, melakukan perbaikan secara internal, tapi kemudian Cina dan India juga perlu dirangkul untuk menunjukkan bahwa kita punya bargaining position ke Uni Eropa. Dan ketika misalnya perusahaan-perusahaan Eropa tadi yang Anda bilang terancam, jelas itu. Karena kalau dilihat dari kacamata ekonomi politik, kenapa sawit menjadi persoalan penting bagi mereka, karena itulah yang memang menjadi apa, produk internal mereka tidak kompetitif melawan sawit gitu. Apalagi kemudian kita bisa mengatakan ke mereka, kita punya pasar yang lain, jadi jangan main-main dengan kami. Itu sebenarnya tinggal ini ya menurut saya ya, ada aspek diplomasi globalnya, ada aspek perbaikan introspeksi internalnya yang sama sekali menurut saya terlalu naif untuk mengabaikan bahwa tidak terjadi deforestasi dan macam-macam, itu terlalu naif juga gitu. Sehingga dua-duanya saya kira mesti perlu dikejar, dan sebagai perspektif Global South, ini adalah waktunya untuk menunjukkan bahwa we have our bargain chip, ya kita punya pasar lain gitu. Tapi ya itu tadi, tapi tetap saja internally menurut saya, ini ngomongin sawit itu selalu saya dilemanya luar biasa. Ini betul adalah komoditas ekspor paling paling berarti gitu ya, tapi di sisi yang lain ya harus introspeksi, kita perlu betul-betul memperbaiki mekanisme internal agar setidaknya memitigasi, meminimalisasi orang menuduh kita macam-macam lah kalau betul sudah terjadi perbaikan. Saya kira mungkin mudah-mudahan merespons ya Mas. Ya. Oke. Nah, yang kedua dari Mega Maharani ini namanya luar biasa. Setahu saya Maha itu sudah besar, ada Mega juga besar, jadi ini Mega Maharani ya. Ini ratu yang Maha dan besar gitu ya. Anyway, mudah-mudahan saya tidak salah tangkap pertanyaannya ya Mbak Tiara ya. Apakah kemudian stagnasi di WTO itu di menunjukkan kegagalan WTO? Jelas, ya. Dia menjadi salah satu ciri mengapa perdagangan multilateral di bawah WTO dianggap gagal. Stagnasi yang terjadi itu menunjukkan demikian. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau saya sendiri sebetulnya ketika mengatakan bahwa dunia membutuhkan organisasi multilateral untuk mengatasi atau mengelola perdagangan, saya tidak sedang dalam posisi membela WTO. Buat saya WTO bisa dibubarkan ketika dia tidak lagi relevan, ketika dia tidak lagi kredibel, ketika dia tidak lagi membantu melayani negara-negara anggotanya mencapai kebutuhannya, dia bisa dibubarkan. Tapi yang tidak bisa dilupakan adalah kita butuh yang namanya organisasi internasional atau rezim internasional yang mengelola perdagangan. Nah, bisa WTO, bisa yang lain. Sama kayak dulu ya, dulu ITO gagal, ganti GATT. GATT tidak lagi relevan, ganti WTO. Ya buat saya, it's just a matter of organisasinya. Jadi bukan berarti saya WTO harga mati, no. Menurut saya tidak. Yang tidak bisa ditawar itu adalah prinsip-prinsip yang melandasi bagaimana organisasi atau rezim internasional yang mengelola perdagangan itu harus didesain. Salah satunya itu tadi, organisasi yang bisa memberikan ketetapan hukum, organisasi yang bisa memberikan jaminan bahwa negara-negara yang terlibat di dalamnya tetap punya ruang fleksibilitas untuk mengutamakan kepentingan nasionalnya tanpa mengorbankan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan internasional. Jadi kalau buat saya ya WTO sudah gagal sekarang, tapi apakah misalnya saya masih melihat ada optimisme untuk mereformasinya. Tapi jika itu tidak bisa ya sudah, tinggalkan, ganti yang baru, tapi prinsipnya yang jangan dilupakan. Karena jika tidak ada organisasi internasional atau rezim internasional yang mengelola perdagangan, saya khawatir situasinya juga tidak akan jauh lebih baik. Dan it happen ketika masa antara perang dunia dulu itu loh, sak penae dele dewe kalau orang Jawa bilang. Jadi terserah masing-masing, terserah yang Cina mau, terserah Amerika, that's not helpful gitu.
sehingga tetap perlu ada rezim yang mengelola dan bisa membantu itu tadi ya, mengelola negosiasi, mengelola sengketa, menjamin transparansi dan seterusnya, yang bentuknya bisa WTO, atau kalau WTO sudah tidak lagi relevan ya bisa yang lain, tapi prinsipnya yang tetap harus dipertahankan. Jadi kalau saya multilateral itu tim multilateral lah gitu. Jadi penting tetap harus ada organisasi yang meliputi dan mencakup banyak negara dengan berbagai macam keterbatasannya tadi. Nah, yang terakhir ya Mbak Tiara ya, ini konstruksi identitas gitu ya. Sebenarnya Global South itu sedang nawarkan apa sih gitu ya? Kalau saya boleh menangkap pertanyaan Anda ya, Mas. Betul. Ini masih open to discuss. Kami yang mengkaji Global South juga berdebat sendiri sebetulnya. Sebenarnya Global South itu sedang menawarkan apa? Indonesia gitu, apakah Indonesia bisa menawarkan perspektif baru gitu ya? Tetapi memang gini, konstruksi identitas yang coba dibangun negara sedang berkembang melewat Global South-nya ini sebetulnya tidak terlepas dari semangat pasca kolonialisme. Ini adalah negara-negara yang dulu pernah punya pengalaman pahit dijajah negara lain. Sehingga kemudian mestinya semangat itu yang melandasi bagaimana mereka membangun identitas ke depan. Artinya apa? Ya jangan eksploitatif, ya jangan apa namanya, jangan menjajah yang lain kan gitu. Yang melihat negara lain lebih setara. Jadi kalau mau ke sana sebetulnya, tapi pada kenyataannya yang kita lihat konstruksi identitasnya juga masih ongoing ya. Ini masih berproses. Kalau kita melihat beberapa misalnya mulai menyoroti perilaku Cina di Afrika. This is really new kolonial kan gitu kan. Ada yang melihat ternyata perilakunya juga tidak jauh beda dengan negara-negara kolonial zaman dulu dan seterusnya. Nah itu juga masih menjadi perdebatan. Sehingga kemudian karena ini masih ongoing project ya, saya masih belum melihat endnya seperti apa. Tapi mestinya ketika Global South mencoba membangun konstruksi identitas, tidak boleh melupakan identitas mereka sebagai negara yang dulu pernah dijajah. Jadi jangan menduplikasi perilaku yang dulu kita benci gitu ya, ngapain kita berlaku hal yang sama. Tapi itu kan munculnya ideal banget ya. Nah pertanyaannya kemudian konstruksi identitas macam apa yang diinginkan, dan apakah itu bisa dikompromikan antara Global South sendiri sekarang kan juga disparitasnya tinggi. Ada yang model kayak Cina, ada yang model kayak mungkin negara apa Pacific Island yang kecil-kecil, ada yang seperti Indonesia yang giant tapi invisible misalnya gitu kan. Tapi juga macam-macam. Nah, sehingga kemudian sekarang salah satu yang masih menjadi persoalan adalah di antara Global South sendiri masih belum ada kesepakatan konstruksi identitas macam apa yang sedang dibangun. Yang jelas saya kira mencoba untuk menawarkan alternatif yang tidak selamanya misalnya menserving kebutuhan kepentingan negara maju, tetapi juga kepentingan apa yang sebenarnya sedang ditawarkan itu juga masih debatable. Negara seperti Indonesia mestinya bisa punya peran di situ gitu. Mari kita tawarkan tadi ya misalnya konstruksi identitas Indonesia yang demokratis, meskipun unfortunately Indonesia pun sekarang sedang disorot karena demokrasinya sedang declining katanya begitu, itu juga jadi salah satu. Kalau kita ingin mengusung demokrasi menjadi salah satu identitas kita, be it dan be consistent. Lalu kalau mau memunculkan negara apa mayoritas muslim tapi demokratis, ya tonjolkan itu dan be consistent dengan itu gitu. Nah, ini yang saya kira mungkin justru peluangnya adalah negara seperti Indonesia sebetulnya bisa menawarkan karena ini masih terbuka ya. Wah, ada yang malu disorot gitu. Saya kira gitu Mbak Tiara ya. Mudah-mudahan merespon benar ya, merespon pertanyaannya. Luar biasa pertanyaannya. Baik, kita mungkin sapa dulu ini teman-teman dari Zoom. Karena kebetulan kita live streaming juga Mbak Poppy, dan ada banyak sekali peserta juga yang berada di ruang virtual. Bisa ditayangkan. Wah, luar biasa. Ada 140 ya? 112 peserta yang sudah hadir dan sudah bersiap. Ada satu penanya juga ini Mbak Poppy. Langsung saja perkenalkan diri, nama dan jurusan serta angkatannya dan langsung kepada pertanyaannya. Kami persilakan. Oke, halo. Apakah suara saya jelas, admin? Jelas, jelas. Oke, terima kasih Profesor udah ngasih materi yang memang daging banget ini.
Perkenalkan, nama saya Evan Blesarunalo dari HI Angkatan 22 Kampus Indralaya. Di sini saya mau bertanya, Prof. Sebenarnya kan kita sebagai anak HI bukan hanya dituntut untuk menjadi diplomat atau ya seperti itu, tetapi juga bisa jadi eksportir yang ya melintasi batas yuridis negara lah seperti itu. Masuk kepada kasusnya, Profesor, kan kita sebagai negara berkembang, kita punya banyak sumber daya alam, apalagi di sektor pertanian. Juga Profesor tadi juga telah singgung mengenai Chance Group, seperti yang mana Indonesia itu mendorong pada sektor pertanian, gitu Profesor. Kemudian juga Profesor tadi singgung soal RTA, yang mana itu Regional Trade Agreements, seperti kita juga tergabung dalam RCEP ataupun FTA dengan berbagai negara-negara di Asia Timur lainnya. Nah, pertanyaan saya satu, Profesor. Kenapa sih Indonesia itu masih jadi invisible giant? Padahal kita itu punya komoditas yang banyak seperti nenas, CPO, crude palm oil, ataupun kopi, kakao, yang itu kalau kita fokusin marketnya di dalam negeri aja, itu saya rasa termasuk salah satu tindakan yang tidak sepantasnya untuk dilanjutkan, karena apabila kita bandingkan dengan harga-harga di market luar seperti di market UA ataupun market-market Middle East, itu harganya sangat ada selisih yang begitu besar, Profesor. Jadi pertanyaan saya itu, Profesor, gimana sih supaya Indonesia ini bisa jadi visible giant dengan memanfaatkan sumber daya alamnya dengan meningkatkan ekspornya? Terima kasih. Dicepat oleh Soeharto ditutupkan. Begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Fiki atas pertanyaannya. Selanjutnya dari sisi sayap kiri saya, baik mbaknya yang di atas. Silakan. Sebutkan nama dan angkatannya serta jurusan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang kepada Profesor Poppy. Terima kasih atas kesempatannya untuk telah datang ke Universitas Sriwijaya. The first, I'm Revina Salsabila Rahab from International Relationship 2022. Baik, baru saja membahas tentang koalisasi selatan oleh Bu Poppy, yang dimana tadi juga sudah memaparkan Global South dan lain sebagainya. Nah ini saya tertarik pada pembahasan WTO nih Bu. Extensive World Trade Organization saat ini diuji, seperti yang disampaikan barusan tadi.
WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang mempunyai tugas mengawasi persetujuan dan menetapkan aturan perdagangan negara anggotanya. Lalu yang ingin saya kaji di sini, apa sih pergerakan negara-negara terkait guna meminimalisir permasalahan dingin dikala WTO sedang gonjang-ganjing dan tidak relevan, yang otomatis pasar internasional pun berdampak yang menimbulkan butterfly effect di dalamnya. Menurut Bu Povi sendiri nih, dengan berdasarkan perspektif Global South dalam kacamata hubungan internasional, itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Devina atas pertanyaannya sekaligus menutup sesi kedua. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Poppy untuk bisa merespon pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Tadi ada 3 pertanyaan yang dari Zoom juga, terima kasih. Ternyata banyak yang ikut ya di luar ruangan ini, lalu kemudian ada pertanyaan, 2 pertanyaan yang lain. Mohon maaf ada kendala teknis. Tadi yang pertama, gimana supaya Indonesia tidak lagi jadi invisible giant gitu ya. Good question sih, kayaknya kita perlu jawab itu sama-sama ya. Salah satu alasannya dugaan saya kemarin kenapa kita sampai dapat label model begitu invisible giant, karena tidak bisa lepas dari situasi setelah krisis finansial ya. Itu kan 97-98 itu betul-betul kondisi yang mendisrupsi Indonesia. Kalau beberapa negara tetangga kita yang lainnya kan yang terdisrupsi ekonominya, mungkin bisa terlokalisir isunya ekonomi, tapi di Indonesia itu menjadi isu yang katanya orang multi krisis, tidak cuma ekonominya tapi juga politik, dan terjadi pergantian politik yang cukup signifikan. Indonesia sekarang masih dalam situasi yang kita sebut transisi demokrasi. Jadi demokrasinya belum solid, kita masih dalam proses transisi demokrasi. Nah, karena kita masih sepertinya, kenapa kemudian label itu kita peroleh, karena kita setelah itu selalu sibuk untuk mengurusi urusan domestik. Kita masih recover dari beberapa luka gitu ya, bahkan sampai dengan sekarang masih belum cukup terobati gitu, karena orde sebelumnya. Lalu kemudian yang terjadi adalah kita konsentrasi untuk mengkonsolidasikan internal, sehingga sebagian besar fokusnya lebih banyak perbaikan internal dulu. Dan bagaimana ini supaya Indonesia tidak lagi jadi invisible giant, kan kita punya banyak potensi sebetulnya, kita punya banyak resources. Nah, itu bisa jadi dilihat dari 2 aspek. Satu aspek justru karena besarnya pasar domestik yang kita punya, sebagian besar aktor itu juga lebih banyak konsentrasi untuk mengoptimalkan pasar domestik kan gitu. Beberapa riset sebelumnya menunjukkan bahwa bahkan pelaku bisnis domestik Indonesia saja ketika ditanya apakah mereka akan ekspansi atau tidak, sebagian besar merasa bahwa ingin mengoptimalkan pasar domestik dulu. Jadi dilihat dari attitude pelaku bisnisnya, masih sedikit yang saya kira sudah tertantang untuk melakukan ekspansi global. Sebagian masih ingin mengoptimalkan pasar domestik kita yang memang luar biasa. Hal yang lain mungkin mulai dari hal-hal yang sifatnya kemarin Indonesia saya kira terlepas dari berbagai macam situasi cukup sukses menyelenggarakan G20 gitu ya. Nah, sebagai pemimpin G20 Indonesia berhasil membawa para pemimpin dunia untuk menghasilkan beberapa kesepakatan di dalam mengadres isu-isu global, termasuk salah satunya misalnya merespons perkembangan pasca COVID-19 gitu. Lalu kemudian ada beberapa kesepakatan yang terkait dengan bagaimana negara-negara punya komitmen untuk bersama-sama mengoptimalkan transisi menuju renewable energy atau mendorong munculnya renewable energy dan seterusnya. Nah, dari situ saya kira perlu diapresiasi, sudah ada upaya untuk mulai bangkit dan menunjukkan Indonesia tidak lagi sekedar tidak kelihatan tadi itu gitu. Bagaimana, saya kira memang masih perlu dioptimalkan,
ada beberapa channel yang saya kira mungkin bisa juga dikembangkan, dan termasuk juga tadi saya tertarik dengan pernyataan Anda di depan kalau mahasiswa HI sekarang kayaknya nggak mesti harus jadi diplomat, which is I agree gitu ya, tapi juga tetap diplomat itu tetap harus diisi gitu ya, tetapi juga yang lainnya harus juga mulai mengembangkan dan punya kiprah masing-masing dengan segala macam inilah dengan segala macam passion Anda dan seterusnya, saya kira Anda tetap bisa berkontribusi yang luar biasa. Nah, pertanyaan yang kedua ini menyambung isu sejarah ya. Sebetulnya ini jadi pertanyaan di kami ketika kami kemarin punya riset terkait dengan kerjasama Selatan-Selatan. Lalu pemerintah, Anda tahu ya kalau sekarang pemerintah kita sudah membentuk organisasi yang namanya Indonesian Aid. Jadi lembaga kerjasama LDKP, lembaga apa? Kerjasama pembangunan internasional. Itu kira-kira lembaga yang punya tanggung jawab untuk menjalankan kerjasama-kerjasama pembangunan seperti halnya kalau Australia punya AusAid, Amerika punya USAID, Jepang punya JICA, Korea punya KOICA misalnya. Nah, ketika kami melakukan kajian itu, kita sempat melakukan pemetaan. Indonesia zaman Orde Lama dikenal sebagai negara yang cukup kuat di dalam mendorong solidaritas Selatan-Selatan dengan beberapa organisasi yang tadi Anda sampaikan. Tapi kemudian terpotong ketika masa Orde Baru, dan ketika Orde Baru ada beberapa semangat kerjasama Selatan-Selatan yang masih bisa kita lihat, tetapi belakangan jauh lebih rasional yang sedang dibangun. Tidak lagi sekedar semangat yang sifatnya normatif dan solidaritas tadi, tetapi lebih ke aspek yang sangat lebih rasional, dalam artian kalau mau membangun koalisi dengan negara-negara lain, kayaknya kita juga perlu melihat sebetulnya kepentingan apa yang ingin kita layani. Sehingga kemudian kalau dulu semangatnya adalah semangat untuk resisten terhadap dominasi negara penjajah, sekarang dunia tidak lagi sehitam putih itu. Yang mungkin dulunya penjajah sekarang bisa jadi koalisi juga dengan kita, yang dulunya adalah teman bisa jadi persaingan dagang dengan kita dan macam-macam, sehingga dunianya jauh menjadi lebih kompleks. Ada mungkin merespon pertanyaan dari sesi sebelumnya, ada beberapa identitas sosial yang tetap perlu kita pertahankan, tetapi juga perlu lebih strategik di dalam mendorong kerjasama dan koalisi seperti apa yang sekiranya bisa serving our own interest. Jadi jangan kemudian merasa bahwa kalau yang sesama global south itu jauh lebih baik ketimbang kita tidak bekerja sama dengan yang global north gitu. Itu kan mengasumsikan dunia betul-betul terpisah. Padahal sebetulnya enggak, lewat G20 sebetulnya itu adalah salah satu contoh nyata bagaimana global north dan global south itu sebetulnya bisa duduk bersama dan rembukan bersama. Persoalannya kemudian apakah yang disepakati itu implementasinya bisa lebih bermakna, itu mungkin lain persoalan. Tetapi bahkan ada forum di mana Global North dan Global South bisa duduk dan melihat bahwa persoalan yang dihadapi dunia itu tidak pandang bulu. Covid kemarin enggak cuma negara berkembang aja yang dihantam kan, yang dihantam juga negara maju. Kalau kita bicara soal perubahan iklim, yang terkena imbasnya bukan negara maju saja, tapi juga negara berkembang dan sebaliknya. Nah, di titik itulah mencari masalah yang bisa dan dihadapi bersama dan bagaimana itu diatasi dan harus bisa dilakukan secara kolaborasi, itu bisa menjadi cara pandang kita di dalam mendorong kerjasama tidak hanya dengan Global South tapi juga dengan Global North. Jadi kacamata mungkin saya mungkin salah kalau bilang zaman itu tantangannya beda, sehingga strategi yang ditonjolkan oleh Soekarno juga demikian. Ala Amerika lah, you with us or against us kan gitu kan. Nah, yang saya khawatir cara demikian mungkin tidak lagi bisa applicable di situasi sekarang. Sesama negara sedang berkembang, kita sama-sama saingan pasarnya, sama-sama jualannya sama. Sementara pasarnya kita perebutkan, sementara kemudian negara majunya butuh pasar, butuh produk kita, dan itu bisa juga jadi kerjasama. Sehingga tantangannya beda. Strateginya pun harus beda, sehingga kemudian cara berpikir solidaritas ala Orde Lama perlu dimodifikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Indonesia yang menghadapi tantangan yang juga berbeda. Mungkin itu ya respon saya. Ini masih ada, yang terakhir ya. Sebenarnya apa sih upaya-upaya negara yang udah tahu WTO-nya lagi krisis gitu ya?
Ini sebenarnya banyak loh. Nah, ini lagi-lagi promosi. Ini nanti mungkin Mbak Tiara atau Mas Ferdi yang bisa bimbing ya. Ada banyak sekali kajian tentang tawaran-tawaran mereformasi WTO, termasuk yang dilakukan oleh negara-negara anggota WTO sendiri di dalam kemudian merespons bagaimana WTO sebetulnya perlu direformasi. Upaya yang sekarang sedang dilakukan salah satunya adalah mencoba memastikan bahwa diberi peluang like-minded groups ya, diberi peluang like-minded countries itu untuk bisa menghasilkan kesepakatan tanpa kemudian memaksa negara lain yang tidak merasa berkepentingan dengan itu untuk ikut di dalam proses negosiasinya. Itu salah satu cara beberapa negara untuk mengatasi stagnasi dan krisis yang ada di WTO, meskipun lagi-lagi masih tambal sulam. Ada juga upaya misalnya dari Uni Eropa yang mengatasi kekosongan appellate body dengan sistem yang interim untuk kemudian bagaimana dispute settlement itu diselesaikan. Nah, itu juga ada upaya tersebut, lagi-lagi masih sifatnya sporadis dan tambal sulam. Belum ada yang terorkestrated dengan baik ya. Dan saya enggak tahu ini Indonesia berani enggak mengambil langkah untuk mengatakan ini loh proposal yang kami sampaikan untuk mereformasi WTO. Dan saya kira untuk itu butuh masukan dari kita semua yang belajar tentang HI. Lagi-lagi di situ HI menjadi jauh lebih challenging dan jauh lebih menarik. Gitu ya Mbak Tiara. Saya kira itu, terima kasih sebelumnya. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Poppy, luar biasa sekali materinya. Sebelum kita mengakhiri sesi kita, sayang sekali karena waktunya terbatas dan saya pun bersama Pak Ferdi dan Mbak Lulu ini ya akan mengantarkan dengan berat hati, betul ya, dengan berat hati harus mendampingi dan mengantarkan kembali Mbak Poppy ke bandara untuk pulang ke Yogyakarta. Mungkin terakhir Mbak Poppy untuk closing statement, silakan sebelum kita menutup sesi ini. Terima kasih, saya kira sekali lagi atas kesempatannya Pak Dekan yang diwakili Pak Wede. Kemarin saya ketemu Pak Dekan kemarin di Jogja dan Bu Wede juga, Ibu Bapak semuanya, teman-teman dosen-dosen di HI Unsri dan juga teman-teman yang harapan luar biasa. Saya kira mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan, kita semua belajar HI, ada banyak peluang untuk belajar dengan situasi yang juga makin banyak, tantangannya makin besar dan kajian HI juga semakin menarik dan semakin menantang. Dan karenanya saya kira mungkin buat yang tertarik nanti bisa lanjut S2 di HI seperti Bu Tiara dan Pak Ferdi, dan juga kita punya peluang beasiswa S3 juga di Visipol UGM, dan jika ada tertarik nanti mungkin bisa lanjut studi. Tapi tetap semangat semuanya teman-teman, senang sekali melihat generasi baru yang terus tertarik mempelajari HI. Makasih Mbak Tiara, gitu aja. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan ada dua kunci ya Mbak ya. Yang pertama tadi bahwa koalisi selatan-selatan ini pun juga sebetulnya menjadi tantangan juga bagi mereka untuk bisa paling tidak bahwa jangan menduplikasi model-model pelaksanaan negosiasi perdagangan, kemudian tekanan-tekanan juga, gaya-gaya tekanan yang diberikan nanti pun saat mereka sudah besar secara ekonomi dan kekuatan, juga paling tidak bisa membangun kekuatan baru, berpikir dari bawah bahwa mereka tidak ingin dijajah, maka jangan melakukan mental penjajah untuk bisa bermitra dengan negara-negara kecil lainnya. Nah, mindset ini yang harus dirubah. Jadi reformasi ini tidak hanya untuk mengawal di multilateral di WTO saja, untuk bisa lebih adaptif menerima segala polarisasi kekuatannya sudah makin tumbuh, namun juga untuk koalisi selatan-selatannya juga harus bergerak bersama membangun identitas bahwa keberadaan mereka, emerging market yang juga timbul dari basis selatan-selatan itu juga akan menjadi sebuah harapan, jangan sampai menduplikasi model yang sangat tidak kita inginkan dilakukan oleh kekuatan adidaya market yang sekarang tengah tumbuh begitu. Baik, saya rasa itu saja paparan proses ataupun kegiatan kuliah umum kita pada siang hari ini. Saya terutama mewakili panitia yang telah bertugas dan juga teman-teman dari jurusan ilmu hubungan internasional, dan juga ini selalu Mbak pengawalan dari awal nih dengan semangat Dies Natali. Saya juga mau mengucapkan apresiasi luar biasa kepada lab komunikasi ini yang sudah luar biasa dengan dress code-nya yang akan selalu nyentrik ya.
nggak bisa kalah pokoknya kalau dalam sesi apapun ini lab komunikasi akan selalu terdepan begitu. Dan inilah wujud wajah sinergi yang ingin kami munculkan. Jadi hadirnya Kaleb komunikasi di atas Mbak Erlisa, kemudian Kaleb sosiologi juga yang sudah sempat hadir di sini, dan juga dari jurusan hubungan internasional jajaran-jajaran Pak Kajur dan Pak Sekjur serta pengawalan langsung ini WD1, WD2, kebetulan dari hubungan internasional juga Mbak Poppy. Jadi solidaritas ini juga ingin terus diperlihatkan di FISIP bahwa dengan bersama-sama tentunya akan bisa melahirkan kegiatan yang jauh lebih hebat dan besar. Terima kasih untuk kita semua juga mahasiswa yang telah hadir. Saya Sari Mutiara Aisyah selaku moderator pada siang hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tidak turun terlebih dahulu, Ibu. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ketua Jurusan Hubungan Internasional untuk bisa memberikan sertifikat secara simbolis kepada pembicara kita hari ini. Didampingi oleh Wakil Dekan 1 dan juga Ibu Wakil Dekan 2, kami persilakan. Dan Ibu Moderator bisa membersamai. Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu kami undang seluruh jajaran dosen Ilmu Hubungan Internasional, Bu Retno, Miss Nurul, Pak Izzuddin, Pak Gunawan. Kami undang kembali seluruh jajaran dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk bisa maju ke depan. Pak Umar, untuk bisa udah membersamai. Tahu kan kalau bisnis mau cuan, Bu Erlisa, ada di pembukuan yang baik. Kepala Laboratorium Ilmu Komunikasi, selalu. Pak Krisna. Background mahasiswa, bagi teman-teman mahasiswa boleh berdiri teman-teman. Dan bagi peserta yang hadir via Zoom, boleh juga menghidupkan kameranya. Kita bakal masuk ke sesi dokumentasi yang online juga. Baik teman-teman mahasiswa, dimohon berdiri.
Baik teman-teman yang hadir via Zoom, boleh untuk menghidupkan kameranya. Satu. Visi penyapa. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman. Acara Kuliah Umum Realities of Multilateralism in a Multipolar World South-South Coalition in Multilateral Trade Negotiation. Saya Trenis Rina, selaku pembawa acara, memohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording done.